Oke, halo, berjumpa kembali dengan saya di pembahasan matematika kelas 4. Baik, di sini ada soal-soal seperti ini. Mari lengkapi peta perkalian berikut, yaitu faktor dari 12. Baik, caranya ada dua cara, yaitu yang pertama adalah untuk mencari faktor dari 12, seperti ini. 12 itu adalah 6 kali 2 ya. Oke, kita apa namanya uraikan lagi untuk 6 ini adalah hasil dari 3 dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2 lagi. Oke, seperti ini. Nah, berarti di sini untuk 12 adalah faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Kemudian cara yang kedua menggunakan pohon faktor. Seperti ini. 12 dibagi 2 adalah 2. Di sini sisa hasilnya 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Maka faktorisasinya menjadi duanya di sini ada 2, berarti 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 2 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 1, ya. Sama dengan di sini duanya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Oke, sama saja ya. Ya, jadi hasilnya faktorisasi dari 12 adalah sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Oke, sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.